DPRD DKI Jakarta. Dan yang saya hormati, mana Pak J? Sini Pak J. Hal ini diwakili oleh Dr. Syamat beserta rombongan. Dan yang saya hormati di sini hadir Ketua Formas Pak Tarman beserta anggota, dan yang saya hormati Ketua KONI Jakarta Utara Bapak Wawan. Terima kasih Pak Wawan. Hadir alhamdulillah, dan LMK 1 sampai dengan 12. Wabil khusus Ketua PKK Kelurahan Sukapura Ibu Haja Eni Kasmawati. Dan yang saya hormati Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Yang ada di depan saya ini cantik-cantik semua alhamdulillah. Mudah-mudahan cantik rupanya, cantik hatinya juga. Tepuk tangan dong. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Ya rabbal alamin. Biasa. Dan saya harap Bapak Ibu minta tolong kalau libur bawa anak-anaknya ke Taman Pinus. Di sana banyak spot-spot foto. Ada yang kayak di Lembang tuh yang tiga susun, itu bisa foto di antara dua pohon. Yang ketiga adalah ada spot foto rumah dan banyak di sana. Ada juga terapi ikan, itu gratis. Jadi silakan Bapak Ibu berkunjung ke sana. Ini kami sudah siapkan terapi ikan yang gratis. Dan insya Allah mudah-mudahan bukan ini saja, dan saya tidak berhenti. Kami ditantang kemarin saat diwawancarai di kota, Pak Lurah tahun depan berani nggak ikut lagi untuk lomba kinerja lurah dan kinerja pengelola RPTRA. Kenapa tidak, kalau memang ditunjuk dari sekarang, sekarang saya benahi Sukapura. Itu saja saya, atau kami diberi waktu hanya kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan, alhamdulillah bisa juara satu. Gitu. Apalagi dari sekarang. Dari sekarang, saya lebih hebat lagi. Kebetulan Bapak Ibu akan kegiatan-kegiatan di kelurahan, alhamdulillah keluarga sudah kurang yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa mencapai juara satu puncak prestasi dari Jakarta. Mudah-mudahan dengan adanya hati-hati ini dan bekerjasama dengan atau penyelenggaranya adalah Formas, mudah-mudahan ini berjalan lancar. Dan pihak Rumah Sakit Islam juga sudah sangat luar biasa, dan seluruh RW dan LMK mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan seterusnya lebih berkembang dan lebih maju, dan wakannya lebih sehat. Maju kotanya, bahagia warganya.